الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita banyak syukur dan sama-sama kita banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan Allah. Nah, jemput kita lagi pulaknya taufik dan hidayah kepada kita ini sebagaimana nak kita duduk dalam gulungi orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Na kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Na kullun muyassarun tiap-tiap benda yang Allah Taala permudah di atas satu perkara itulah lima khuliqa lahu, itu adalah bagi barang yang Allah Taala persiapkan. Bagi orang yang Allah Ta'ala persiapkan syurga bagi dia, ialah Allah Ta'ala mempermudah. Nah, di atas kerja yang mana ugamun. Nah, itu tanda kata Allah Ta'ala persiapkan syurga. Mana dalil? Mana dalil kata orang itu Allah Ta'ala persiapkan syurga kepada dia? Ialah Allah Ta'ala muyassar. Allah Ta'ala berasa mudah di atas kerja perkara-perkara agama. Mengaji jadi mudah, semaya jadi mudah. Nah, apa saja dia benda kebaikan bawa kepada jadi mudah, itulah menano kata kita tu Allah Taala cedek persiapkan syurga kepada kita. Tapi sebalik, bagi orang yang Allah Taala mempermudah di atas buat kemaksiatan, bagi orang yang Allah Taala mempermudah bagi dia buat kejahatan, buat benda deraka kepada Allah jadi mudah. Mabuk jadi mudah yang mabuk. Zina jadi mudah dengan zina. Misalnya, maka itu menanda kata Allah Taala persiapkan azab kepada dia. Nah, maka kelik tanya kita lah. Maka kita sekarang umur 40 dah. Umur 50 dah. Boh kata, duk berasa mudah lek mana weh? Nak tanya dulu. Nah, dia berasa mudah lek kebaikan ke kita berasa mudah lek benda kejahatan.
Nah, jawab bodoh-bodohnya mudah belaka. Ah, tu senang sikit deh. Jadi mudah belaka. Lek maksiat pemudah. Lek kebajikan jadi mudah juga. Ha, dia mudah ninglah. Allah Taala cede mizan, cede kilo. Oh, ni buku ni dak cede kilo ni. Nampak tak? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Balik orang yang berat kilo amalan kebaikan tu ke, Allah Taala cede tempat yang comel bagi dia. Jadi syurga. Sebalik, wa amma man khaffat mawazinuhu. Sebalik orang yang ringan ni sebuah kebaikan, buah kegi berat lek benda kejahatan, ha, mana tempat dia? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat hak dia nak duduk satu neraka yang bernama Hawiyah. Nampak tak tu? Ha, buku duk timen ni buku apa? Buku tak tahu kata berat lek mana ni kita. Maka Allah Taala persiapkan keadilan dia. Nak ya adikku ni, aku nak buat gini 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 gini. Nampak tak? Nah? Hasab itu wala bagaimana sekalipun, dalam keadaan mana sekalipun, nah, natijah kita gapo, kita panggil duduk dalam garis, kita duduk dalam keredoan daripada Allah. Nah, habis kata so. Sabe tu Hasan Bisri kata. Nah, Hasan Bisri kita katanya nak kita kena. Ya katanya annal ghaniyat apa? Annal ghaniyata fil qana'. Sesungguhnya kaya sengoti. Kaya tu duduk di mana weh? Bukan kaya duduk daripada harta dah. Kata innal ghaniyata, sesungguhnya kekayaan itu duduk di mana? Jawab fil qanaati, duduk daripada orang yang ada sifat qanaah. Apabila kita ada sifat qanaah, mari bahasa eh kaya. Tapi sebalik kalau kita tidak ada sifat qanaah, harta juta-juta pun tak kaya situ, duduk nak situ. Duduk tidur tak jenera. Kenapa? Sifat qanaah tu ya tak ada bagi kita. Innal ghaniyata fil qanaati. Kekayaan sungguh duduk di dalam qanaah. Apa mak kita pang qanaah? Mencukupi. Wi berasa kata Allah Taala wi kita sekarang ni alhamdulillah cukup pidah. Cam comel dah, padah dah dengan aku yang Allah Taala wi sekarang ni. Kita kena redha. Dia panggil redha bima qasaballah. Kena redha barang yang Allah Taala bagi kepada kita. Tu hewi diku bek ni, ya dah ni. Jangan tomok, dia tomok ya hancur lebuh habis lalu dah. Ingat nah, innal ghaniyata fil qanaah. Kaya saat itu ya bukan duduk di harta, ya duduk di qanaah, berasa eh mencukupi. Ada banyak mandi kita berasa eh cukup, hati kita berasa eh cukup. Comel, kaya dah hari tu. Tak hati kena ada harta juta-juta. Nah, tapi ada juta-juta sekalipun, tapi hati qanaah tak ada. Duk tomok situ, dia qanaah tak ada sifat tomok yang mari duk. Nak duk tu. Kadang ada hak demo yang nak juga. Saya panggil tak mencukupi. Nah, hanya seekor katak duk dalam kasut. Nah, lepas tu, katak puru eh. Ya, berutu katak puru ni. Dalam kasut. Nah, apabila dia dalam kasut pak sana itu, dia tengok tok ca. Katak puru ni. Dia tengok tok ca palicing eh. Eh, dia kata, kalau aku jadi tok ca ni comel, dia kata. Nah, aku ni yak butuh tok ca licing. Eh, molek kalau jadi tok ca. Dia berasa kata tok ca molek. Kenapa? Dia tak ada konak. Dia tak berasa mencukupi di atas menjadi katak puru bagi dia. Boyo tengok tok ca lama-lama, tok ca pun berjalan-jalan min tabak tu ke. Pah, mari dia henyi. Hemak tok ca kata, ya surai, baik lari. katak pu kata, kalau aku jadi henyi ni comel. Sebab tok ca lari. Ya minta dia henyi pula. Ya suka dengan henyi tu. Nah, henyi pun pah sudah ke dia. Lalaknya mari pai. Mari nak mengikut muka dia. Lalak-lalak-lalak. Osrabu lalak. Lari ke lalak hanyi tu. Katak pu kata kena. Kalau ku jadi lalak gak comel. Siapa hanyi lagi-lagi. duduk sebentar ya. Lalak mari duduk. Mari ikut katak. Katak pu lagi lak. Prop. Makan lalak. Katak pu kata kena. Oh, hok molek sengotinya aku ya kata.
aku ni mau let down. Kenapa? Ia baru kenal diri. Habis tu Allah Ta'ala wui kita sekadar ni, kita kena kenal dah. Oh, Tuhan widiku setara ni, alhamdulillah, cukup pidah setara. Aku ada adik nak koli. Anak koli pun, alhamdulillah, kena pada tepat. Okay, panggil. Nah, baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Pada muka berapa, Mak? 38, nah. Katanya bismillahirrahmanirrahim. Kelima. Ketiga. Ketiga. Gapo ni duk sakup pau buku gapo kita sekarang. Yang ni duk sakup pau di atas kesempurnaan sembahyang. Nak jadi sempurna weh. Nah, habis dia royak dulu tu, dia royak semua dah kata. Nak weh soh tu ya tak payah. Tapi nak weh sempurna ni ya payah. Habis tu dia sempurna sempat. Habis tu tengok ayat lekro ke. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Nampak tak? Inna salata. Sungguhnya alih le pada as-salah. Kalau kita mengaji kaedah, kita pengen alih le makna apa tu? Alih le seko tu makna lil kamal. Alih le tu makna kesempurnaan. Bukan bermakna sesungguhnya semaya itu. Tak kena lagi bermakna itu. Kena bermakna kena. Inna salata sesungguhnya sembahyang yang sempurna itu. Ha, semaya yang sempurna. Semaya yang molek itulah. Yang sempurna itulah. Yang Tuhan terima itulah. Tanha tegah engkau. Anil fahsya daripada benda kemungkaran, benda kejahatan. Nak ayat kata semaya hok boleh tegah kita daripada benda kejahatan, semaya hok sempurna. Pak kita dak semaya dak sekarang? Semaya. Tapi nak tanya, boleh berhenti ke dak lagi benda kejahatan? Jawab kata nak berhenti tak leh. Tanah natijah mudah-mudah kata semaya kita tak sempurna. Habis tu tepat beki, sabek ki kok lain, klek beki lek semaya. Ha, sabek ku wahai mengupak pun. Sabek ku hai kata kok urep pun. Sabik ku malah pun. Apa ni weh? Oh, semaya ku tak comel. Semaya ku tak sempurna. Nampak tak? Dia sempurna. Benar ni yang tegah kita sendiri. Kita ibarat mudah-mudah. Pakaian kita. Nampak tak? Boh jubah masuk. Boh kain serba masuk. Boh piyah masuk. Cukup lekat. Sempurna. Apabila pakaian sempurna, pak. Gimana? Nampak maksiat. Orang tak ada siapa dia ada. Tapi pakaian tak kepala kita je royak. Kan sebaik yang kata ni. Hey. Oh, sudah masuk. Kawan tak kepala ni. Tak ada orang lari lah. Tapi pakaian yang molek kita ni. Yang menolak wik kita. Terang. Walaupun kita berahi lah. Kita kata. Kita berahi maksiat sekalipun. Kenapa dah? Kita berahi maksiat. Wahai pap. Kita wahai decok. Boh gila. Tapi dia bah bocok ni weh. Dengar geneden dia punya lari dia. Tak ada punya lari apa. Tapi kesempurna pakaian kita yang lari kita. Oh, mu tak ada gamak. Mu jubah tu weh. Tapi apabila pakaian kita tak sempurna di dulu. Tes luar jing dulu lagi dah. Baju jing dulu lagi dah. Topi sudu lagi dah. Ha ni saya kata pun tak ada orang kata apa. Pakaian tu yang heret kita. Ha, gila dia cak. Hari ni, pakaian mu kena dah ni. Ha, dia tak sempurna yang mengeret kita pergi pada guna kebahaya es lalu dah. Habis tu musalah kita nak kacak sini, di atas dasar nak sempurnakan akan sembahyang kita. Bila mari dua, tiga perkara. Yang ketiga ni apa musalah kita nak kata? Oh, yang katanya yang ketiga ialah pakaian. Ha, pegang juga pakaian ni pun. Kita rasa mudah-mudah ya. Poh, pakai cuk popo pun tak popai lah weh. Yang eh? Pakaian ni menunjuk kesempurnaan juga. Mana pakaian mana? Oh katanya, pakaian sempurna dalam tiga perkara. Ha, kena cek malah. Lalu ni kita duduk semaya sekarang pakaian kita ni sempurna ke tak lagi? Cek mari sini. Wak ukur, mek tali eci ukur. Ambil kita wak tali eci. Pasal gigi ukur orang lain, klik ukur kita. Balah mana pakaian kita sekarang? Yang nak pasal mana weh pakaian sempurna ni? Oh, jawab katanya ialah pertama, pakaian itu halalun. Pakaian halal.
Nah ni baju kita nak pakai. Cerak ke dok ni? Kedok umi kata kedai pakai. Nah, ya kena cek mana wey? Ya kena pergi cek di harta kita dulu lagi dah. Kita ambil duit mana pergi beli baju kita? Kita ambil duit gapo pergi beli piah kita? Pakai ye hok di baju hok di badan kita ni pakai ye daripada usaha yang halal ke pakai ye daripada usaha hok haram? Dia usaha hok haram, dia bukan sebab pun tak jadi. Sebab ia mari daripada benda hok haram. Apa dah? Ubah setara mana pun ia tak jadi dah. So situ. Ha, yang pertama, pakaian itu kena halalun. Pakaian yang halal, bukan terhalal jadi sehari tak ada. Namo gido gika gido selo umne cari gapo di cari terhala hala sini hala di atas usho kerja kita apa rane habis tu kalau kita ambil baju curi gismaye baju pio tau ambil gismaye dalam keadaan kita pakai curi mana ya semaya tu sah semaya sah tapi pahala tu tak dapat padapak apa dapat dosa semaya sah tapi hak boleh boleh dosa. Bagaimana? Haa, no, kerap tong ni. Kadi curi duk dimu ni sekarang. Ah, nah, aku kena tak di awal lagi weh. Tu pakai ye ho'ala. Satu. Ha, yang kedua pula. Pakai ye kita tu nak sempurna dalam keadaan ibadat tu weh. Balah mana weh? Jawab. Suci daripada najis. Kena suci pada najis nah. Najis mana? Kak weh. Yang tiada dimaafkan. Oh, maklum. Ya ada najis yang dimaafkan. Gapo najis yang dimaaf we? Kita misal kita katanya di atas jalan raya kita air banyak yang mengicik eh. Pergi kita nak pergi masjid di gapo air hak tak batas. Maka maklum air hak tak batas tu ada air ati lemu ada kan yang mengicik sikit ala qada dimaafkan sebab kita nak lari tak lepas muka jalan raya. Apa dah nak? Ha, apanya darah nyamuk ala koda sikit-sikit. Mah, ketik, mah kita pak kena di baju kita. Dimaafkan. Nah, tapi mana najis yang tak dimaaf? Tak ada kira. Ada air kecing, lekak air kecing. Ini kadang ada kita pergi semuanya. Mak, bahu air kecing. Wah, duduk tepi. Apa dah nak? Ha, kih daripada tak kecermatan. Pakai ya, kena suci. Ha, jangan wik ada najis nah. Habis kat tu. Yang ketiga. Gapo ketiga weh hok ni hok jadi ni. Hok ni hok jadi ni. Yang ketiga ni. Gapo ketiga? Oh katanya sak molatnya afdalnya pakaian nak sempurna tu ke? Ha geno. Pakaian, pakaian hok kita pakai tu ke? Ha. Yang membetuli dengan pakaian Nabi. Ha siaplah ni. Nah, pakaian kena ngaji juga. Pakaian hok Nabi kita pakai tu baik mano? Ya ada jubah, jubah dia benar luar. Hak hak tak ada kacing tapi nge jubah nama dia. Nah, ha pakai. Kita kira kata tutup aurat sa, tutup aurat sa ya kita tak ada kira-kira dah. Baju hangku baju sah dak sah, tapi kesempurnaan itu dia tak ada. Tapi hingga pada orang semaya tak pakai baju, pak kita pelak nah. Siapa ketak pakai baju? Apa dak? Mai di rumah ke, apa jalan ke? Wah, ke tak pakai baju be. Mana? Tu lah lagi pakai tebuh baju kerak. Nah, pakai ya saat tu, ha, kena yang membetuli dengan pakaian Nabi. Baru dikira katanya afdal. Baru dikira katanya comel. Ha, kali gitu. Ha, balah mana weh? Ha, balah mana tu dengan pakaian Nabi? Ha, suruh. Nak baca kena tu, bahasa suruh nampak tu. Tengok deh. Hmm, suruh. Ha gini Allah baca tak suk weh. Ha begitu dia baca tak suk ya berketengwe juga weh. Ha tu. Baca dia tinggal tepat siaplah. Nah, ya kena baca weh kena tu. Jadi pakaian yang membetuli dengan pakaian Nabi suruh. Cop sikit tu. Weh cucuk situ. Awak baca suruh seumpama bersih hati yang mutaliga sungguhlah. Ya kena reti bukan cak mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya ada mudhaf. Nama dia nak pergi reka. Sebab kacing. Tak payah lagi. Kenapa? Kacing baju. Ha, baru kerti. Kacing tu mudhaf. Baju tu mudhafun ilah. Benar lah lah. Ha, itu. Apa yang kacik, dia reka. Dia panggil. Nah.
Balah mano tu? Hah, kita kait sikit. Balah mano pakaian Nabi hok Nabi suruh weh? Oh, seumpama bersih. Awi bersih dulu yang pertama. Gapo? Bersih daripada najis aini dan bersih pada najis hukmi. Nama dia. Satu. Lagi pulaknya pakaian yang kita pakai tu ke? Dan sempurna tutup aurat. Apa mana tutup aurat? Jadi tutup aurat tutupkan akan warna dia. Jangan we nampak rupa dalam. Napa dah? Kalulah kita pakai kain. Buh kata pakai kain. Tapi kain ipi. Kain tu. Pihak semaya tu nampak lah. Luk-lik dia nampak. Awal bayar luar. Mari dia nampak. Maka tak tutup aurat. Walaupun nama tutup aurat sekarang. Kenapa? Duk nampak ni terbayar. Apa tu pakaian ni kena cermat sungguh. Apa tak? Jangan nak cari kain-kain nipih-nipih. Habis tu boh jubah dah boh seluar tak dalam. Ni tak ya boh jubah seluar je. Boh nipih. Lulik. Lulik. Gelagran nak jepik. Nampak tak dah? Kena tutup. Mana tutup aurah? Yang ni tutupkan akan warna dan rupa parah dia. Jangan win apa. Tama-tama orang tino. Pakaian kena penting sangat. Jangan. Lalu ni dia pergi balahana. Dia pergi kata dia pakai baju tutup aurah dah. Dia pergi gitu dah. Walaha baju dia tu fit. Duk nampak ni. Nampak lengan ni. Dia pakai baju kot. Dia ketak. Berketak dia nampak lengan. Nampak song eh. Nampak song. Tak nama tutup aurah. Sampai tu Nabi katanya. Akhir zaman orang makan mabuk. Tapi dia tak nama kata Allah. Dia makan benda mabuk. Tapi dia lagi kata Allah. Ah, mudah makan mabuk. Ah, ketang ya. Dia lagi gigit tu. Nah, akhir zaman banyak orang makan mabuk tapi dia tak mempernamakan akan benda tu agak. Jadi tak namalah. Mana we boleh makan apa? Nah, yang kedua, gapo yang kedua? Banyak orang berpakaian tapi duduk di dalam keadaan telanjang. Akhir zaman tu, dekat-dekat nak kemak ni, banyak orang berpakaian tapi dalam pakaian dia tu ke hakikat semua telanjang. Napa habis dah sekarang? Nampak tak? Bekok situ, kepah sini, bongok naik situ, sepik sini. Kita tengok pak, kita tahu. Pak tak tengok. Bazih, tengok katanya ha, kita pun. Nah, apa kaya? Cuba tengok lah ni. Nampak tak? Orang lah ni pakar. Habis licik dah. Nampak habis dah. Dengar patah dan oyak. Nah, nak oyak kata pakaya. Pak tak mahu rufuk akas luar pula. Orang tino ni ada aura sutet tubuh badan. Kita orang jatuh tak apa. Pakai baju fit tak apa. Nampak tak? Kita orang jatuh. Pakai baju fit nampak song dada kita. Nampak tak? Nampak song dada. Nampak song gitu. Tak nama aura. Muka dada bukan aura kita orang jatuh. Tapi orang tino. Soh kata orang dada. Lengir dia tu pun aura dah. Lengir lah. Lengir dia tu. Ha, habis tu nak yang kata. Eh, payah. Pakai tino sekarang ni, ya payah nak jaga sikit oleh kerana ya kerja luar pada rumah. Orang zaman dulu tak apa, reptino kerja luar dalam rumah, ya. Dan itu kan, reptino kita dulu kerja dalam rumah, ya. Basuh kau ada tu, pahala ni. Jual di nak pun, ya. Buat, buat coli pun dia. Jual es kering pun dia. Jual lucing pun dia. Ha? Tino belakang. Jual ketung kot tu pun tino juga. Nak ayat atas tino belakang apa? Ha, apa? Tak ada nak weh. Ya suasana agama ni ya tak ada. Kita tak buat suasana ya pakai siap. Habis tu kalau kita pergi Mekah kan? Ya suasana situ, ya suasana tutup aurah. Jahil setara mana. Mengaruk setara mana pun tutup aurah dia. Karena suasana. Ni sebab kita pergi ke Markah ni. Tak kena kot dakwah cerak-cerak. Tak baju pakai setiap lah. Kenapa? Suasana ya tekek, pas suasana lek apa kita suasana tamada. Dan suasana agama tak ada, hok pakai ya tutup aurah pun ya tak tahan lama, tak ada nak. Oh, mai ku sore dah hitam dah mau terbuka ke? Buka apa dia? Sebab buat kita ni eh. Duk sini sedaklah pakai piah, muka suasana nak duk bakak oleh 10 hari, terlucuklah piah tu tu. Gak dah. Kenapa? Anu suasana yang kita nak oh, tak leh. Lani-lani kita apa apa? Lani kita apa kata suasana dalam masjid. Suasana agama duduk dalam masjid. Sampai tu dalam masjid boleh duduk beringat oleh. Nampak tak? Kan kita apa kata suasana agama dalam masjid sekarang. Tak ngupak tak apa ni lah sejak dia dik. Salah ngupak sikit tegah. Hei,
mak ya ngeno mak ya kata hai jangan main ngupak lab sejek ni bomo ni patu gi bawah koyak diri. Ha dia telik bawah tak apa tak dosalah lah sejek aler kenapa kita kena kata suasana agama baru dalam masjid ya baru. Nah, ha, tu Allah ni sampai tu Nabi kata satu hadis, man tamassak bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Dalam keadaan dunia jadi orang pen man tamassak bisunnati, siapa-siapa dia berpegang teguh dengan sunnah aku, inda fasadi ummati, di dalam keadaan umat semua lagi tu baik pada sunnahku, tak ada pihak nak pakai sunnah Nabi. Tapi orang ni boleh tegak lagi dengan sunnah Nabi. Orang ni ikut mana ni? Falahu ajrun syahid. Pahala dia yang buat semaya baik. Bukan boleh pahala semaya ni. Pahala orang mati syahid. Bukan main. Ganjaran tu naik. Tapi kena tegak lah. Tapi nak tanya. Nak oh, boleh kedok. Kita nak tegak boleh kedok. Weh. Allah dengan suasana ni kita ni. Nampak tak ni? Apa yang jadi ya? Ah, duduk di rumah boleh kasih rubah. Puh saya dia. Lekat kasih rubah. Kau duduk kabur cukup wahraman jalan ni. Naik kau hanya. Masa tanah sedak mana lah. Pakai kasih rubah. Wasa berasa. Dia mau tengok kita pelat. Nampak sepon lagi tebang. Yang berasa gitu. Cak. Hingga lagi pecah tu. Tapi sudu pula tamah. Nampak jadi serupa dengan demo. Nampak tak nak? Ha. So situ. Ha. Kali gitu. Sempena tutup aurat. Ha. Habis tu Allah. Ini serabut ni. Maya tak ada beradu reti. Tapi aurah dia ada terbuka. Wih orang tengok semua. Ha, nak beringat lah. Baik, sekatu. Lagi pula nya. Dan tutup bahu. Ha, kena tutup hati bahu kita ni. Nah, nah, reptino ni lah. Reptino orang jatuh pesemacam tu. Kena tutup hati bahu-bahu dia. Dan tutup bahu. Ha, dan kepala. Dan lain. Habis. Dan jangan pakaian kita bercampur takabur ujub. Baca ujub ni nampak dia tulis ajib tu. Bercampur takabur ujub dan megah somong. Hani pun, hani maklum lah. Ni panggil sifat kejadian manusia di awal. Apa tak? Sifat manusia ni dia suka gapa. Dia panggil suka cu nama dia. Deh, suka cu. Ya, ada ulama tatbik dalam kaedah. Nah, ulama kita dia biasa tatbik dalam kaedah ni dia kata gano, dia kata orang kita ni yang mengikut umur. Mengikut umur gano, dia kata kalau umur 10 no umur 10 tahun. Yo kamnuan tu. Orang umur 10 tahun ni orang panggil suka gapo? Suka bahasa siapa panggil uat. Mak kita panggil gapo eh? Suka cho deh. Ha. Umur 10 tahun ni dia suka cho juga oi. Mi cho bagaimana? Ni tengok ni. Mutu remote ku ni. Kau umur 10 tahun tu. No ya wi. Eh, kau umur 10 tahun yang suka cuy. Ingat buat itu. Kau budak-budak hari raya. Pakai baju cek. Pakai slip. Pakai kasut pun cek. Tak boleh duduk dah. Nak jalan ke kemasan. Nak goyak ke go. Tengok kasut awal ni. Lito lang di belakang. Umur 10 tahun. Deh, umur 10 tahun yang suka cuy. Cuy bagaimana? Lepas tu umur 20 pula. Umur 20 ni dia suka cok apa? Dia kata dia kaitannya umur 20 ni ialah cok buku mengaji. Oh, muduk ngaji mana? Oh, mari noh weh. Ayo. Apa yang dah lah. Oh, tu ke? Kecek buku ngaji cok. Dia suka cok. Dia ngaji mana dia nak cok ya tu. Orang panggil Ron Wichar. Orang Ron Wichar ni pun suka ya lah. Orang Ron ni weh. Mula-mula klik pono pak ya kuat ni. Oh tebah dia mohon dia. Tu kan saraf. Tak ada berada. Ya Ron. Dia panggil Wichard Dalai dia tu. Atau umur 20 dia di belah tu. Ha. Umur apa? Umur 30. Umur 30 cuba buku apa? Cuba buku kerja. Dia mau nak kerja mana lah ni? Kau yang ada siap. Umur tu ke? Dia mau. Kau yang ada kerja di Cantaburi. Tu umur 30. Cuba buku kerja. Muda kerja apa meroyak lagi? Ha. Ha, for umur 40 pula. Umur 40 cok apa? Cok keluarga. Oh, tengok anak cucu kawan banyak. Cucu berapa dah demo? Oh, kawan 4. Demo? Kawan 7. Kecek keluarga dia. Keluarga situ dia kaya. Keluarga dia nunjuk buka kedai di Malaysia. Warih kawan dia nunjuk. Oh, bakat cok. Ini umur apa? Ini umur 40.
Umur 50 pula. Umur 50 cok apa? Cok kejaya. Kalau dia buat kebun jaya ya cok. Tengok kebun kawan ni. Luar-luar kita tengoklah kebun negeri yang kawan tu. Penuh-penuh. Hak sekarang ni tak agak ikan. Ha, kita tengoklah agak ikan kawan tu. Pak ni telaga sekarang. Ha, orang 50 ni tarbiyah ya. Gapo? Suka cok benda hak dia berjaya. Orang mau 50 pula. Ha, fak kita fak 50. Wih khabar. 50 suka cok apa tak nak? Ya ulama dia. Orang umur 50 suka cok apa? Suka cok berkecek buku anak. Oh, tengok anak kawai berjaya lah. Anak kawai keru lah. Anak demo lah anak. Ya, hai? Anak demo sekarang ada lah anak. Anak kawai bomo. Anak kawai keru. Hak kakak ni jadi apa tau? Hak adik dia jadi cor apa? Oh, beroyak lah. 50. Nampak tak? Sud terik nak hati dah. Umur 70 lah. Umur 70 ni suka goyak ke apa? Oh, ulama kata orang umur 70 ni suka berapa? Suka. 70 ni suka kecap buku apa yang saya harap? Buku kesihatan badan lah. No, dia mula ni. Kawan kecil mani. Tak kacak dah. Buku anak ya tak kacak. Buku harta pun ya tak kacak. Buku kerja pun ya tak kacak. Buku mengaji pun ya tak kacak. Pakak duk cum nyakit. Rang lah anak lah ni rang. Oh, kawai darah tinggi. Lepas tu punya atas darah tak nak olet lah ni. Kena pergi duk hospital semua lah. Mengukkan ni. Tengok fok 90 kacak. Tak ada buku lain. Oh tu ya cik manis dia. Maka ada suka. Hatu nak ayat atas mengikut garis saya kita. Nah, ha, kalau gitu pakai ya kita punya ada gitu. Mudah-mudahan dia mari belakang. Habis tu takabur atau ujub ria dia mari dulu. Ya bahasa dia. Sebelum pada ikhlas nak mari dia kena mari hak ni dulu. Ya bahasa dia. Itu pengen sifat kemula jadi manusia. Ya pasal tu belakang. Mula-mula bini jangok Ingat tak? Oh, bini kita jangannya genau tak ada beraduti. Ada sebut nak ni. Nak yabak. Gui. Bini cihite. Genau dia. Ini nak kabu. Gui. Tak ada beradu. Kenapa? Bini jangok ni. Berapa hari sangat. So, terik 4 bulan. Lepas pada tu, kewe. Bini kita jangok. Nggak tengok super. Kenapa? Ya, habis dah. He. Bagi sosial pengen he. Mula-mula kita tak bisa boleh enak. Oh, boleh anak pak tu ke berkacak dengan kawan gue tengok ni. Anak kawan dukung tak ada berada reti. Lah ni weh. Duduk mana anak rak berak dah. Kenapa? Ya bahasa dia. Habis tu ikhlas ya nak mari, ya mari pada ria tu. Jalan dia. Kita kena pergi kau ni lui bahasa dia. Nak nanti ikhlas mari nak cari mana kita ni. Geno mu tak tubik semaya be. Kalau pergi pun tak ada ikhlas kawan. Patu, biar rumah. No kok dia. Lama, gelu wa adalah keadaan ria lo. Gi adalah keadaan ria. Gi adalah keadaan gi. Tak lama sifat ria yang nak kabih, yang nak kabih, ya habis diri. Baitam ikutlah bapak mu berani semua ke beli kereta baru Mula-mula beli kereta Allah, tak leh dok. Nak gicak sampai kedate. Pak buka cak saja nah. Dok dia mau bergecek. Tu kedate pak. Oh, kereta baru Aku mai begah rimah gaya. Hanya anak muka tu. Oh, kecap pas je. Apa pakai kereta dia? Ya sebab. Ya nak lagi. Benda lapis tu ke. Usah tu start kereta dia ke danu pula. Trecek. Beli kereta garu ke belah? Oh, lah anak. Boleh digaji sikit ke. Buat sikit. Pahus stay dulu. Pahus anak kali dia muat dia ria gitu. Yalah. Lepas tu lama-kelama habis sifat dia. Habis dia. Dia mau nak kecek bak kereta, tak saya kecek tawar lah gitu. Ada apa pang lah. Cok lah puluh hari yang tak kecek pun tak ada apa lah. Kenapa? Dia bahasa dia. Kita nak nanti ikhlas lalu, ni ya payah. Habis tu, pergi kepada area tu. Tak ada apa satu. Kenapa? Kita nak. Dalam keadaan kita giria tu ke, hati kita kosak tak lah hati dah. Aku nak kepada ikhlas. Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah ikhlas padaku. Ya Allah, bagilah ikhlas padaku. Apa dah nak? Habis katuh. Tenah, cukup situ itu nak menunjuk kesempurnaan. Maka pakaian kita bukan cuci luar saja nah, kena cuci sapalik dalam. Mano sifat mazmumah dalam hati kita takabur ujub kena. Ya kadang-kadang sampai tu ahli tasawuf yang suka pakai cari-cari.
Napa tak? Fuk ahli tasawuf suka pakai benda jahat-jahat, benda cari-cari. Kenapa tu? Kerana nak jaga apa? Nak tahu takabur. Dia kita pakai je sebab kita buat mutu buruk. Kita nak cor ke tak kau orang weh. Hai, kereta buruk cabut pintu nak pergi lah belera ni. Dan nak tanya, kita masa nak cor dak orang? Dah. Tapi hok jadi ha, ekor rumah baru ni. Napa tak? Ha, habis tu ulama dulu tasawuf ni dia pakai ye buruk-buruk nak jaga hati. Amara nak jaga hati, tapi kalau pakai ya buruk nak dia mau kata tasawuf pai juga. Pakai ya buruk-buruk tapi nak dia kata oh dia ni orang tasawuf ni. Dono tu. Lelo juga tu tak lagi juga tu. Masalah ujub dia juga. Nak barak. Orang dulu dia jago. Apa kita palon ni nak cari di mana pakai ya tapung ada dah lagi. Dah habis tu Nabi masa sahabat-sahabat dia baca Quran. Sahabat dok baca Quran dalam kat dia pa baju sahabat ya cari. Ya cari Enggak orang susah. Boyo nampak Nabi pak dia baca kat tu. Benapa Nabi pak ya paling kat tu. Kenapa? Ya malu ke Nabi muka baju dok bertapung, baju dok cari ya baca belaka. Apa lah? Maka Nabi tahu Nabi kata, "Bacalah Quran karena mu dapat kemardhatillah, mu dapat keredaan Allah. Baca dengan ikhlas." Akhir zaman, pakai yang comel. Baca area. Tak ada boleh gapa. Tak boleh gapa dia baca. Kenapa? Baca dalam keadaan area. Baca pakai yang comel lebih pada formu. Dengan pakaian harga ribu-ribu baju selah. Tapi baca ke area, tak ada boleh kesel gapa. Tak ada boleh baik diri pada. Ha. Lepas kita sekarang, semacam itu kita sekarang ni. Nah, habis kata. Ha, itu kaedah kita yang pertama. Baik. Ha, kata lagi. Keempat. Ana beki. Nah, keempat makna tu beki cari pakaian kita. Peksa pakaian kita suci daripada benda najis dak, suci pada perkara yang harta halal kedak. Hanya takutnya piah kita dalam syubhat. Ada dia ada juga temu piah dia molek bau dia. Dok ngaya ngatu ge, nok piah dia tahu ku temu sejek dak tahu tu komo gi. Yang nah, kena wicerak, wicuci, walaupun harta kita sikit sekalipun, piyah buruk sekalipun, tapi daripada harta hak suci. Ya tosanya piyah ni harga molek, baju harga molek, tapi mari daripada usaha daripada perkara yang haram kita kata. Tenang. Habis kata so. Baik. Keempat. Gapo ke apa? Ke apa? Katanya keempat sembahyang di dalam sembahyang dalam waktu sempurnanya adalah tiga perkara. Acik waktu atik weh nak semayang ni pun. Maka waktu dalam keadaan kita semayang tubik tiga. Oh, kena jaga weh. Yo kalau kita semayang lewat waktu pak syaitan ya ugut lalu. Apa tak? Masuk isya. Allahu Akbar gapai isya. Dah tu maya tagi. Dah tu. Pah, siapa pukul 12? Pah. Eh, agak kira. Hau panas. Tidur lalu, yang main bisik tepi telinga kita. Tidurlah dulu. Hamak lagi. Pukul 3 kereta, kali dengan tahajud lalu. Walah. Mundur tak gerak ni. Haa, tu ke. Nung, kau lapis tengah. Subuh-subuh pun raih. Oh, jangan. Kalau lagi pada waktu sikit, pop. Ya sedak lalu dah. Syaitan ni ingat bina, apabila dia dengar suara baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, lari siapa berketuk. Apa lari siapa berketuk? Lari degah sungguh. Kuda ni cek, hungah-hungah siapa keberak cek tu habis rem na. Orang pun sepuluh tu, dia kerja akik barang siapa ketuk, ya habis rem na. Syaitan lari, kok orang baik. Masa tu kita boleh semaya sedak tu? Tak. Nung, orang okay, baik tak amai lagi. Nung, karek setek kelek lah lah. Pada yang kelek tu kewe. Dek tu tidur. Lumu tak ada semayam marah. Mu tak amai dah. Dah akit palopo li eh. Eh, panhati kodoh. Allah Ta'ala sangat borah. Boleh ke dia so situ? Ha. Oh, ugut teh dia tu dia panah. Habis tu kena jaga lah waktu. Masa waktu pak. Jangan pelewak lah lah dah. Kata kena weh. Oh, katanya. Nak jaga weh sempurna lah waktu tu ke. Tiga apa? Pertama, mata angkau. Mata kita ni leha akan perkara masuk waktu seperti jam. Tengok J. Mata kita perhati di J. J pun kena buh. Bak atik lah.
Ni ada setengah lo rumah habis juta. Amo tengok lagi dah. Rumah ni sejuta, pakaian gelemah belaka. Je baru duk buka 2.5. Tak ada, tak ada nak beli hubat lita besar tu boh dah. Semua buat kita ke? Kereta juta-juta boleh. Boh beli tas butir nak beli. Nak nyanyi gelak tu. Tak jam beli boh beli tas apa-apa pula kau yang butir tak. Nak gelak situ. Gena mu nak gelak. Allah ni ya tak beli batah lah kau dah. Ha ya jadi kira ke dia. Nah. Sampai tu je kena penting. Kena pesa. Pala ni sebenar je dalam telefon belaka. Apa itu kita tak akan je lah serabu. Ada je pun kita kau telefon maka wak telefon lalu eh. Apa itu le telefon ni sebenar ada belaka. Deh, terus apa? Kecek bodok dia. Terus tak bodok dia. Dok dia lah kau dah. Pelita pecek bodok dia. Je bodok dia. Cara hunga nak cek nama kita hunga. Dok dia. So lagi dia terus sak tak ada asal nombor juga. Kereh. Eh, kalau buat kereh so sini buat kali tak gacak. Oh, lu ni gacak kereh. Lah ni kalau gi sak okok ni mas, tak tek kereh ni mau kali. Pak, tunggu le kocek. Kan apa? Kalau yo bos sini sore, bawa kita apa? Sebuah ini payah namanya. Deh, kalau dia kira, nak buat barisak lah. Nak buat keras, betul. Gacak, tak nak beli lah kita pun. Dan dia masalah kau cek demo. Nah, habis. So, situ, pertama jam. Tengok je pun nyata. Weh cerak, apa tu nak semaya? Yakin kena masuk waktu. Kalau semaya dengan syok tak sah, walaupun kena dari waktu dah sekalipun. Misal kita ledah, waktu zuhur. Deh, terdepak. Eh, masuk dah berkali zuhur. Je tak nak tengok. Tapi dia wah agak. Berkali masuk zuhur dah. Maya dengan syok dia panggil. Allahu Akbar. Semaya apa sudah? Wisal apa siap? Temu bini kita. Tanya, hey, buka apa? Eh? Bini kata buka 1:30. Oh, masuk waktu pun malam dah. Tak sah lah. Sebab mu semaya mula-mula tidak ada keyakinan. Tak sah. Kena cerak aku semaya ni. Waktu zuhur. Maya duk gamut tak leh. Allah bisa lepak lagi temu je we tengok pak. Oh ke satu dah apa? Alih. Dan apa? Kita gi nyato ko kita sudah semaya dah. Nak we nyato belum pada semaya tu kena nyato. Apa dah? Atu peng waktu sembahyang mata kita tengok je dunia sekali dunia je. Nah, dunia je. Tapi tak ada pihak kata bila. Oh, ke ada kata. Nabi we kaje bila oh dah. Ada Rasulullah kajian kayak macam itu. Radu. Dah. Habis kata so tu je. Yang kedua pula gapo lagi wei? Oh, katanya aha, yang kedua nak sempurna waktu ialah seperti jam. Mau kita jelah lah ni dunia kai. Ha, jam lu bayang matahari orang jam dulu lah. Masa je tak ada gitu tengok bayang matahari. Tak itu ke? Nampak tedu bayang dia. Ha, orang jam dia tahu kalau bayang setara ni masuk waktu zuhur. Kalau bayang setara ni masuk waktu asar. Orang jam dulu, umur kita sekarang ni senek. Senek belakang. Tak ada nak cari tempat sudah, tak ada. Senek. Orang tak baik sejak, dia terus tak baik. Maya tak? Tak situ. Lah ni, kalau pergi mampu, sama saya. Kalau lah sejak tak baik, dah dia terus tak baik. Loh, aku sapa waktu, okey? Ha. Nak ya atur, Allah Ta'ala buka kemudahan. Jangan baru nak semayah, nak tengok waktu. Berarti hayat buka, biar subuh. Ha, hayat buka dah, weh. Masuk waktu subuh. Lah ni, tak. Dia duduk pegangai koyak merah sebab kita ni mana ha tu tengok koyak merah tu pun ada lagi bet tak masuk waktu dah lagi dok ulu mata mik mano gitu be mulu ya tok pakai mok mo ni zuhur time ko 10:30 Allah siap ya dah sebab yang hei be apa be zuhur ya ledo tidur ya selalu dah. Tidak kata mantu waktu zuhur. Ah, nah, habis itu oleh dah duduk situ cerak lagi. Main duduk tok lek belakang ni kadang-kadang. Nah, so situ. Ha. Tapi je apa saya tong tai to so boleh sejik ha bosai. Ada kita duduk mengajar dan tateng tong pala mak kukuknya kukuk ini panjang sikit eh. Nah, baru sok romai ha tontri tu ada ke? Lek sejik kan. Tong teng 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 nonton jadi panye jadi timu lagu pula. Nah tu suruh mebuh dah jebe satu nah. Habis katu. Ha, matahari dalai. Dalai mana kata hayye jamai dulu yo yo ge panggil pedome dia. Pedome ngahiye bekuku. Nah, banyak perkara lah. Habis katu. Yang terakhir pula nya kedua
telingo hendak mendengar perkara alamat masuk waktu. Balah mana? Seperti bang. Ha, kena dengar. Telingo perhati dengar kata ini. Tak langsung. Allah. Nah. Kena widok nanti. Telingo ni. Orang berok pergi. Orang berok pergi. Nampak tak? Pergi telinga tu senantiasa dan nanti nak dengar orang baik. Nah, ha, balas mana seperti bang orang baik. Nah, seperti baik. Kena perhati dengar hati. Lepas tu gendang raya. Gendang raya. Kup lah ni tak ada dah. Nah, ha, gendang raya. Ha, ha. Dan kuku ayam. Ayam kuku. Nah, kuku ayam. Ha, sabit tu hari jatuh ni makro kita semelah dia. Nah, sunat kalau nak sembelih, sembelih ayam betina. Ayam betina tak apa. Apa ayam jantan ni makan? Kenapa kerja agama ia bersakut? Ia bersakut dengan kerja agama. Riwayat oleh hadis katanya, ayam ia kukuk kih gapo? Kih ia nampak malaikat. Hanying ia salak kih ia nampak iblis. Tu, sampai ayam ia kukuk kerana ia nampak malaikat. Boleh ia nampak malaikat berdua pak lalu dah. Ulama tafsir apa mana ialah subhanal malikil quddus ya tadi. Nah, dia tu bahasa kita gapo subhanal malikil quddus ya nampak malaikat tu habis tu Allah babo dah kata kalau mu dengar suara hayap cepat-cepat ambil asma semaya minta doa oh, kenapa malaikat ya tu mari dekat kasam tu. Bagi tu, oh, anak tak haya gila ni. Mereka tu berperap. Aku nak tidur. Nah, ha, tu apa itu? Allah, ya ada khasiat dia. Ya ada rahasia dia belakang tu. Nah, ha, tu. Apa itu boleh poso, tak ada payah. Nak tahu kata malaikat tu, mari kau kasemah kita, tak haya seka. Pak, ya nampak, pak, ya kau. Kadang-kadang dia kukuk ke ruas tu. Pak, kita mengepek dia. Wah, sahaya ni tak ada tidur lah tengah harimu ni deh. Yang ledar piening ni. Kenapa? Ya nampak malaikat pukul dua tu, dua mari. Ya kukup ya tu, gabak apa-apa. Ya mujur. Gerbah-gerbah ni, apa ya gerbah? Dah-dah-dah ni kata. Supaya kita kata tepuk tangan. Kih daripada mujur. Lah mujur lah, dia mahu tu mari. Ha, haya pun supaya tu. Ya mujur. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh. Ya kita tak reti ni. Oh, hati haya ni kau. Tidur pun tak leh. Nah. Ha tu nah, tu ayam berkukuk nah. Habis. Ha ketiga, gapo ketiga? Handaklah hati engkau. Dalam keadaan kita nak sembahyang tu ke, memikir akan janji Tuhan, we ingat hati panggapo ihtisab. Ingat janji Tuhan, ha Allah Taala nak we kepada orang sembahyang. Dan dalam keadaan kita gi sembahyang tu, we tahu hati gapo rumah kita panggil habuwe dia. Kata kugis semaya ni boleh ke apa? Ingat nah, kita menuju tubik mari semaya di berjemaah ni nah. Nah, Nabi kata menuju tubik semaya berjemaah, muherat 10 bala hak ada dalam rumah tubik sekali dengan. Kita tubik semaya jemaah satu waktu, herat bala 10 bala hak ada dalam rumah kita, waktu tubik 10 bala. Sudah semaya pula kita kelip pada rumah, kita herat 10 rahmat dalam masjid, waktu masuk dalam rumah kita. Reti kata orang tak semaya berjemaah, tak tubik menuju semaya ke masjid, seolah dia hipung bala mari mata. Bala mari kita, bala terus mata. Seolah dia tak terima mata, duk gadung. Ha, sampai itu kita orang jatuh waktu tubik kata gak. Bini kita cuci dalam rumah, kita waktu tubik nyakit waktu tubik. Bini kita cuci, kita waktu tubik. Bini kita cuci, kita waktu tubik. Sudah kita cuci pas siap, kita klik semaya. Sudah tu baik pergi masjid, wak klik rahmat 10 masuk dalam rumah kita. Barulah syaitan iblis yang tak nak duduk dalam rumah kita. Ni tak ada beradu ketilah. Kek teriak. Kek sakit tu. Kek demen ni. Kenapa? Ha, tak ada pihak waktu baik penyakit mana dalam rumah kita. Kan? Ha, tu bukan main tu. Dengan semaya saja waktu baik 10 balor dalam rumah kita. Kelebihan bagi orang semaya berjemaah belakang tu. Ha, maka kita tu baik pak ke? Ingat. Ingat apa? Ingat pemberian Allah Ta'ala. Gi dengan semangat. Baru gi dengan rajin. Gi dengan tawarga. Baru tu gi motong. Tahu sehingga hari ni ni atau. Lah busuk pun. Tak apa. Muka dah nampak ni atau. Lah para. Habis tu ya kena-kena harga. Longtun. Ya nak dilongtun. Fakta ni diri ya. Ya.
fok tanah diri dia tu. Beli baja punya anak. Hai, beli baja. Kakak beratus ribu lah. Habis dengan buku baja saja beratus ribu. Saya tak duit yang beli baja. Saya tak? Saya tak? Saya? Tak saya. Habis seratus ribu beli baja tak saya. Kenapa? Duk nampak oleh hasil tu. Ubat yang jauh longtung. Jauh longtung. Kenapa mu jauh longtung beli baja? Beratus ribu ni. Bila diri yang kamu. Oh, aku nak tengok hasil tu. Ubat. Dia dah usia dah. Dia baja gibah. Noh. Tubek mari sebutin-sebutin ni sekilo 100-200. Lek modal lah dah apa-apa. Muka yang nampak belum tentu tu kata nak hidup dah. Tapi gi dengan semangat dah. Nampak tak? Gi dengan semangat dah. Semacam tu amal ibadat pun kita kena-kena. Baru longtung mari sejak tak ada rasa sakit kepala apa. Muka nak nampak hasil lek belakang. Ku mari, bala tak ada. Aku mari, heret rahmat masuk dalam rumahku. Nak cari mana kita? Tapi bila ni buat apa kita malah? Muka tak nampak harga ke apa ke? Di sejek, dia apa? Kau tolong yang nampak. Tak nampak gapo kali. Ha. Ini dia, dia hasil daripada email kita dalam ni. Dia tak erok ke pagi. Nampak tak nak? Habis, katusoh. Tu. Cukup situ. Ha, sikit lagi. Apa tu katanya? Memikir akan janji Tuhan. Ha, janji Tuhan mana? Pada pahala orang sembahyang di awal waktu. Orang semaya awal waktu ni boleh pahala apa? Boleh pahala apa? Tak tahu apa? Okay. Tama-tama takbiratul ula. Oh, ni orang besar sekali. We tahu apa harga dia. Tak. Takbiratul nung. Akhir nung kita bubuh. Okay. Takbiratul ula tak pergi nak bubuh mana. Padahal takbiratul ula ni Allah. Hengo Abdul Rahman bin Auf sanggup nak jual perabih harta dia. Nak ganti hak dia tak ada takbiratul ula. Apa kita? Tahap main-main. Wisma ye je kita. Dapat tak? Sah yang pertama dengan sah yang kedua. Tak sama dah ni. Sah yang kedua, sah ke apa? Tak sama dah. Sah ni tak sama dah. Tapi yang berhubung tak sah yang pertama. Nah. Juh dah. Nah. Luar-luar ni. Ya, suruh uri. Demo kau ada sini ya nak kekipak ngai. Nampak Allah kita tak kena harga. Ha habis. Ha gi lagi pulaknya dan dosa orang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Dosa kita kena tahu. Orang semaya wak akhir-akhir waktu luar pada waktu apa dosa dia? Hai, gapo dosa dia? Fawailul lil musallin. Maka satu dengan aku will yang Allah Ta'ala persiapkan kepada orang semaya. Orang semaya mana yang Allah Ta'ala persiapkan dengan kawin? Alladhinahum ansalatihim sahun. Yang bermula semaya mereka itu dalam keadaan lalai. Apa makna semaya dalam keadaan lalai? Ulama tafsir. Semaya dalam keadaan lalai ke? Semaya akhir-akhir waktu. No habis dah baru semaya. Dengar tidak ada keuzur eh. Uzur tak ada apa kali. Tapi kalau dah main apa? Wah deh. Deh tu. Amak lagi. Deh tu. Lama lagi. Apa-apa nak masuk sarah. Baru mengamuk gaduh nak semaya. Maka semaya ni Allah Ta'ala azab lah. Satu cedek dengan aku will bagi orang semaya. Bukan tak semaya tu. Hah. We tahu kata oh, kalau aku semaya akhir waktu nak jadi rupa ni. Semaya akhir waktu boleh. Boleh bagi orang semaya akhir waktu. Supongan jamuk, siapa dia? Bagi orang ada keuzuran. Orang uzur ke? Orang uzur ni kadang-kadang mudah tubek tahi, mudah tubek air kecing. Bagi orang ni hal apa? Sunat dia maya akhir waktu. Orang yang selisil bau mak kita pengen akting tubek tak berada reti. Maka sunat bagi orang ni pak masa Zuhur sah maya lagi. Kenapa? Karena nak masuk asar tu lama. Maka sunat bagi orang ni apa? Dekat-dekat nak habis waktu ke? Nampak tak? Dekat nak habis waktu. Pak, ha? Umik ah maya-maya asar. Bah, boleh maya. Pak, duduk tak lama. Pak, asar mari. Boleh capung. Prup, masalah. Kenapa? Nak permudah gi dia. Nak mudah dia tu. Kenapa? Kalau maya Zuhur pak masuk tu, pak. Lama pula asar nak masuk tu. Kau, payah bagi dia. Nak ambil hajat, nak jalan lagi ambil asmaya. Jadi susah panjang lebar ke? Ha, bagi orang uzur, we akhir waktu. Supaya nak pergi jamuk dengan, nak rapat dengan asar nak lalu dah. Tak nak ambil asmaya banyak kali. Letih orang usung lah.
Ha nak mai wasak tu ha usung pok yo geng le jame ha. Mek ame ye. Pok sudah pak ha beketuk bekecing. Bas batu masuk asar pula. Lama pula. Betul we ake waktu pak dia ambil asmai zuhur pak. Mai zuhur pak sudah asar masuk prop ngasah lo. Sini. Aha ulama de syarak ya bagi nak wik kemudah bagi kita. Ha tu nah. Habis katu. Ha cukup sini summa qal kelimo menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ah, leha lagi. Gana. Aha. Oh, nah. Ah, sudah kita semai di masjid. Maka seolah kita klik di rumah pak sana itu, kita tak heret 10 rahmat. 10 benda kebaikan masuk dalam rumah kita. Maka nak tanya, sup sekat mana? Muka klik-klik berhenti lah ke datang. Oh, hadap mari nak sapa sejik, berhenti ke datang. Nak klik pula dah sapa rumah, berhenti pula dah. Jadi ke datang tu tesek. Nampak tak? Ya sahabat ni tesenya sejik. Sahabat tesen sejik. Ni sejik nah, sahabat ni, kita pergi sahabat ni. Ni sejik. Ya nak pergi kerja, sahabat yang nak kerja. Jalan lu, prop, masuk masjid lu. Semaya dua rekaan, sudah maya, mak, pergi buat kerja. Tubik pada masjid, pergi buat kerja. Sahabat ni, sahabat ni, buat kerja. Sudah buat kerja, pas siap nak keluar rumah. Kacak sejik. Berhenti lah kok kedatai ya berhenti lah dulu ni misalnya. Berhenti ke bawa nak klik rumah pak cak sejek dulu. Sudah cak sejek pak pak klik rumah lalu dah. Jadi sejek ni sebagaimana pak teseng dia pak ya berhenti sebentar. Kenapa tak? Nak pergi kerja. Dari rumah ni. Dari rumah ni. Nak pergi kerja lah deh. Tubik pada rumah pop. Nyong nyong nyong. Pergi kerja lah ni ke. Cak masuk masjid. Dua rakaat dulu. Sudah dua rakaat pak. Sudah pak. Tubik ni. Pergi kerja. Sudah kerja. Klik ngengeng cak sejek dulu. Sudah sejak pak cah klik rumah. Hoya kita ni datang dekat sini. Datang dah. Ngira wei nak pergi kerja nak pergi kerja. Nyung 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 cah etika sini sebentar. Dan wajah sudah etika apa siap prop tubik dah dunggung pergi pak kerja. Klik pak kerja dah, nak masuk rumah dah. Nyak pula dah. So, esen ni pula dah. Herat rahmat. Nampak tak nak? Ha, tu kita. Ha, baik. Kata rupa natijah katanya, kita klik rumah tu ke. Herat 10 rahmat tu klik rumah selalu. Jika kita singgah. Baik. Singgah sana kena tengok. Mustahak ke tak mustahak. Ha, kedatang pakai cup. Orang panggil. Soalah putus mualak dia. Putus mualak. Nampak tak? Putus mualak. Mualak jangan putus. Kalau kita singgah oleh kerana ada ke hajak pe tak apa. Berhenti setah weh. Mata ha bezik-bezik. Berhenti lah setah. Gapa weh? Ni lah boleh. Itu kecek ala kodak lah. Ya dah uyak ke uzur piya-piya. Kita berhenti buku ni. Ni sengelai betul-betul. Nampak tak? Sengelai betul-betul. Orang pengen putus mualak dia. Maka rahmat terputus kat tu. Tak apa. Apa itu? Mari sejak kuat. Rahmat tak pergi. Hari ni, hari dah lepas lagi datang tu bukan main. Kita tahap halang situ. Ha, sampai tu, menuju klik di rumah tu. Buat klik rahmat tu. Sudah klik rahmat pas siap pakai culai. Mari menuju. Buat klik lah rumah tangga kita. Barulah rumah tangga kita sejuk. Gapa rahmat keberkatan, kesenangan, keteningan yang gini rumah kita. Syaitan iblis ya tak ada. Muka cuci masuk semua. Apa rumah kita syaitan iblis penuh? Kenapa? Karena tak ada biasa orang tu baik menyakit. Orang dia tak berak boleh temung lah. Nampak tak? Dia tak berak tu cek tu. Dia menyakit nak ada. Habis tu dia berak acak dia sebosan. Habis tu dalam berak. Sudah kita berak. Sudah kita kecil. Dah ada doa ke? Wufranak alhamdu. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Baca tak? Dia baca dah mak? Tak apa jumpa orang. Tak. Tak baca. Wala hacau memna. Doa prabih menyakit. Doa prabih menyakit. Biar tubik pada jamai. Sudah kita kata hajat. Pup tubik. Apa makna dia? Alhamdu. Gufranakalhamdu.
Terima kasih ya Allah yang akan mencucikan apun dosaku. Dah berak tu baik kecing tu baik tegak. Seolah Allah Ta'ala apun dosa. Duk boleh berak tu ada apun dosa tu. Duk boleh kecing tu. Allah Ta'ala apun dosa. Dosa-dosa ni menyakit. Cuba tak berak. Cuba tak kecing tau. Dua hari setama hospital. Kenapa? Dosa-dosa. Habis tu boleh kecing, boleh berak. Dok tu baik tik mata, cek. Dok tu baik tik mata. Kerana dok uai dosa. Tuhan dok uai dosa di mata kita tu baik. Apa dah? Hah, kali tu. Sudah pak kata sunat apa weh? Sudah kita qada hajat tu baik pada jam 4 sunat kita kata nah. Ghufranakal hamdu. Ya Allah mujum ampun dosaku. Barulah kita kata nah. Alhamdulillahillazi azhaba anni. Terima kasih ya Allah. Ia akan menghilangkan daripada aku ni. Hilang apa? Al-af. Alhamdulillahi azhaba anni al-afa. Deh. Terima kasih ya Allah yang mencucikan aku daripada ke apa mau kita panggil penyakit lah. Nah, ke mau kita panggil afa ni benar kekotoran, benar kecemaran. Mujo ya Allah muwe benda cemar yang ada dalam badanku. Bukan muwe saja nah. Wa afani dan kamu beri sehat kepada aku. Tengok. Tubik jamin ni padai dah kalau nak jaga kesihatan. Pas kita nak sakit cak nak tanya, tubik jamin biasa kata apa dak? Tubik lagu, wak ngan lagu ngan sunnah apa. Ui ui kena. Tengok tubik orang lain ni. Ingat Nabi kita aja. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-afani. Deh, azhabani al-aza wa afani. Aza ni kemampuan kita main kekotoran. Waktu baik kekotoran itu baik. Orang boleh berak, orang boleh kecing. Satu nikmat ni. Satu nikmat. Hak tak boleh kecing, hak tak boleh berak. Itu bahala ni. Bahala. Bukan sedak-sedak lah. Itu bahala besar. Ha. Habis kata. Ha. Lahan lagi. Benar-benar? Ah, kita klik gesejik perah tu. Boleh panggil. Hey, nak buat arwah sikit weh rumah kawan ni. Kita pun naiklah. Ha boleh ke dah? Orang panggil ijtima'ul khair wal khair. Berapa benda molek dengan asam molek. Ha, tu tak ada apa. Tambah power lagi lagi. Dah tak betul. Sebab benda baik. Ya kedah ni maklum lah. Hadok ya dah okey. Nah, kedah-kedah ni gapo kedah? Iyalah. Rumah bagi syaitan. Kedah ni maaf deh. Kita orang bagi kedatan lah. Mampu kedatan murah itu. Allah karing kau. Biar mengasih supaya tak masuk kedatan. Masuk apa nak goyak eh. Nah padahal katanya kedah-kedah tu adalah rumah bagi syaitan. Tempat syaitan telur. Tempat syaitan beranak. Syaitan yang beranak. Siapa nak tubik payah dia pergi. Anak hoya sore tu. Mereka pergi di kaki. Payah ada buku banyak dalam kedatan. Muka panggilan bisik di telinga kita banyak mana. Mereka bisik. Khawatir terlitas saya mari di telinga kita. Nampak tak? Dan lelah sejik pak yang tak bisik. Yang bisik sah. Klik. Klik lah. Ni kalau kaca duk bini mu sakit apa ni? Anak mu duk uzur apa ni? Mak anak mu tak klik lagi. Kasiak lah. Jangan nak cari lah. Lemu-lemu mu ikat lagi. Lelah sejik yang bisik benar tu. Nampak kita tumbek pada luar sejik. Tapi dia lelah datang yang bisik lah. Dah. Dia tak bisik benar. Dia bisik benar ke sedakai. Ke benar tu mari. Ke buku. Ke buku beruk mari. Ke buku berdiri mana toh ni mari. Ke cek di panjang lebar. Laporan eh. Ha, itu dia panggil tepat dia. Kali itu tuan awak arwah. Seolah kita nak rahmat di tepat tu. Rahmat dia gini apa baik. Ar-rahmat tu yang menuju gini benar-benar kebaikan. Gimana? Gini zara orang sakit. Tubik pada masjid pak. Gini zara orang sakit. Gini rahmat tepat orang sakit. Apa nak? Gingar rahmat tempat orang sakit. Sebab apa? Sebab zairah orang sakit ni apa? Digalaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau Nabi galak. Nabi galak ke suruh masuk kedai. Eh? Pada kedai jamai Rasulullah Nabi kata dah ke. Jamai tu kedai masa Rasulullah ni kedai teh tu pun Nabi kata dah kata kedai man masa Nabi dia pergi. Tak ada royak mah kita lagi. Jamai dia. Kedah-kedah teh pada masa itu. Atau kedah lah kita katanya. Itu tempat syaitan. Pak kedah ya kedah lah. Kedah orang petina. Tak ada jual. Hak jatah ya jual. Mak siap. Tak ada UBC. Tak ada torotak. Tak ada gapo. Tak ada tu pun Nabi kata kedah setan dah. Pak hak kita.
ngaptino tak tutup aurah ngayu besi orang tak tahu mana hallo mari jap bekap tai we bekacak buang gunggai-gunggai apa nak kata we. Nah apa nak ha sebab itu bukan tahu tak we masuk tapi panggil kita masuk dengan ada-ada dua hajat sekodar minum air tu baik sekodar minum air tu baik. Nah, maka dalam kitab pelita penutup orang setengah daripada kepapa eh ialah pagi pagi kedah dah tu cerah pagi pak cepat pergi kedah orang nak jumpa dengan tak ada nak wirik ni tak ada nak zikir ni assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi congong-congong pergi duduk kedah teh dah kepapa eh panak lah nak sudah maya waktu pagi we zikir dulu we read dulu we kepada Allah Ta'ala dulu lah 100-100 subhanallah subhanallah 100 sudah persiap congok-congok baru pergi ke datang hingga setengah daripada kepapa eh lekitak yang kata amur kata muih ke amur tu dia lekitak dia kata nah, setengah daripada kepapa eh apa daging kedah kelik lama nak jumpa dengan kepapa eh tak apa-apa kena menembah habis serai kita tak ada habis apa lagi. Pakak domai tanah atas meja. Kawan dok kata nak tanah diri. Ye yeah, bucu lek ni ni. Demo belah. Ha kawan dok tanah gali tenaga ikan. Belah lek tu nak gali tenaga. Patu belah lek ni kawan dok kata nak cedek wak rumah sewa. Ruang sewa lah belah lek ni serang. Tu lek ni tak rumah sewa. Ngak kereh ngak apa ya tak dai. Meda wakak cabut sosoh ni dok kata nak tak sini. Patu tekik tu patu basah kereta nak tak di belakang ni. Duk kira dengan amat Kak Ayah ya lah. Duk kata nak buat jalan lekuk mana. Gi. Ada buat apa sekarang? Gi tu. Duk dia. Pak tak ipak apa ke ini. Cewek lah. Kenapa lah. Nah. Nasi napa nak sejuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah anta khairur raziqin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbalallah astaghfirullah al-'azim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim Alhamdulillah. Ya kan? Ada hai.